Weh. Wih, langsung setrek aja, bro. Gacor. Wadaw. Wadidaw. Gacor banget, bro. Wih, setrek, bos. Gokil. Wadidaw. Setrek lagi, bos. Wih, gokil. Wadidaw. Ish, mantap. Gede tuh. Gede lo. Jos, wadidaw. Oke, assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Jangan lupa kasbonato. Jumpa lagi bersama saya di channel Mancing Liar Independen. Wadidaw. Oke, pagi hari ini saya mau nyoba casting di Pulau Damar, tepatnya di Kepulauan Seribu, daerah Jakarta. Saya di sini bersama kawan-kawan mau nyoba-nyoba casting. Di sini masih pagi, jam 6 pagi ya. Di sini saya pakai spoon. Nanti saya coba-coba pakai minnow, pakai soft lure dan juga lure-lure yang lain. Dan pertama kalinya saya nyoba ke pulau untuk casting itu baru pertama kali, bos. Jadi mudah-mudahan ada sambarannya, ikan apa aja, yang penting ada hasil. Karena kita udah mancing-mancing jauh, udah mancing jauh-jauh ya kan, tapi nggak ada hasil, gimana itu rasanya. Oke, pantau terus keseruannya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya agar selalu update video terbaru dari Mancing Liar Independen. Wadidaw. Oke. Pantau terus sampai tuntas, bos. Jos, wadidaw. Selamat pagi, Pulau Damar. Izinkan saya untuk casting-casting di sini dan semoga ada hasil yang memuaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bosku, jangan lupa ketika kita main di pulau atau pantai kita harus pakai saka mata biar tidak silau. Oke, mari kita lanjut. Ko Johan setrek, bos. Kita lihat nih Ko Johan setrek apa ya. Weh, Sendro. Dapat sendro, bos. Lumayan pembukaan kok. Gue pikir mode GT. Harga kenceng banget. Lumayan, bos. Sendronya, bos. Ko Johan nih, strike cendro, mantap ukurannya lah, selengan anak umur 8 tahun. Jos, wadidaw. Oke, bos. Masih mencari spot-spot yang potensial di Pulau Damar. Target ikan ya, ikan apa aja, yang penting ada strike. Orang mancing gak usah muluk-muluk target besar, yang penting strike aja dulu. Oke, okay? Oke, saya mau nyoba sebelah sini nih. Dut. Waduh, kerapu kecil, bos. Oke, minnow. Tunjukkan pesonamu ya. Meskipun kamu murahan, hanya 13.000, tapi
jangan sampai mengecewakan saya. Tunjukkan keahlianmu, Mino. Keahlian dalam mencari ikan-ikan di dalam air dan juga di sela-sela batu karang. Oke, tunjukkan pesonamu. Bismillahirrahmanirrahim. Setrek bos. Gokil. Wadidaw. Wih, kerapu panu nih bos. Gokil, gokil. Pakai minnow nih bos. Pakai minnow ya. Tadi pakai shofur nyangkut. Oke, kita kip aja dulu. Mantap nih kerapunya. Lumayan bos ya. Cakep banget ini warnanya. Kerapu hias. Oke, kita lanjut aja. Strike lagi bos. Wih, gokil. Wadidaw. Beda jenis buaya. Mantap. Ayolah bang. Ih, cakep banget anjir. Buat hias lo ya. Cakep banget bos. Ini nyala cukup gorengan. Cakep banget buat ikan hias nih. Kelihatan gak ya? Aduh. Takip aja dulu. Main bos, kita dapat dua nih. Kerapu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung strike aja bro. Gacor. Wadaw. Wadidaw. Gacor banget bro. Wih. Gue nyampe jatuh lagi. Aduh. Wih, gokil. Mantap. Wadidaw. Keren nih. Wih, strike. Baby. Oke bro, kita samperin kawan-kawan yang ada di sana tuh. Strike. Babang. Wah, nyangkut. Di mana? Wow. Kagak. Main aman kalau dalam mundur. Ora. Aja buang. Kerapu langka lo. Tah, anak. Ini kerapu langka piye? Anak. Iya, sedang di set. Iya, tumbale langka. Enggak karepe lah ngono. Jan, ora kuwi tarai. Sekarepmu nek dirilis babon nyek neng wong. Dal, pokoknya lah. Ono ngendi? Ya, lagi. Wis ora nyeplok baju pengen dirogo. Strike guys. Waduh. Release guys. Baby. Cakep banget ini. Buat di akuarium cakep nih bos. Warnanya bagus. Kita release aja. Masih baby ini. Release. Goodbye. Panggil yang babon ya. Rilis. Mau apa semono?
Ini orang mau ngapain? Untang-untang airnya bening dan berenang. Trek maning bae, Bos. Woi, walah mocel. So flur gacor temen ya. Rilis akuarium. Satu dan cara dan rilis. Memang temen nih sekarang. Enak. Weh, ora lah. Mayan sese, weh. Weh, celik. Tak kira gede. Bayi. Ish, mantap. Nyangkol karang sok. Selamat, selamat, selamat. Selamat. Selamat Ora lah, babon coy. Wadidaw, wadidaw. Pahitnya mentah di pangan. Gokil coy. Kosek, kosek. Mantep. Layak goreng, Bos. Main, Bos, nambah 1 jadi 4 ekor. Kita lanjut lagi. Coba lihat ukurannya seberapa, Bos. Orang ada dagingnya, Bos. Mas Broji. Sampai melengkungin joran loh. Serbu pasukan. Maju. Maju terus. Woi, gede loh. Gede tuh. Gede tuh. Gede tuh. Wah, cua. Coba lihat, Mas. Rilis gue, rilis. Rilis mana? Mas-mas, benang-benang. Wih, gede-gede loh. Wih. Wadidaw. Wadidaw. Loh, rambutnya apa kan? Cakep ya, biru ya. Biru ya, iki aku ana. Ana. Gede tapi ya. Lumayan. Sing cilik tak rilis. Oke, Bos, waktu sudah siang banget, udah panas nih menjelang zuhur ya. Saya sebat dulu lah. Basah koreknya, Bos. Bos. Gimana ini? Ntar dulu ya. Saya mau sebat dulu. Kita lanjut lagi, Jos. Wadidaw. Gak sia-sia, Bos. Mino murah, meriah, 13.000. Dapat lumayan banyak kerapu. Sampai catnya pun udah pada baret-baret, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Trek, Bos. Kecil. Wis.
Coba segimana ukurannya nih bos. Wah elah, baby. Kita rilis bos ya. Wih, di dalamnya ada ikan apa itu? Ikan kecil ya, makan ikan kecil. Elah, kecil banget bos. Kasian banget ini. Galak juga dia. Tuh, kenapa nyipret bos? Aduh, bos. Kondor nih bos. No. Kau juga kan, betul-betul itu. Oke bosku, sekian dulu video mancingnya ya. Karena waktu sudah menjelang siang, saya pertama kali casting kerapu di Pulau Damar dan alhamdulillah ada setrek beberapa ekor kerapu yang sudah layak goreng, yang sudah layak goreng ini ya. Karena yang kecil-kecil saya rilis belum layak goreng. Kawan-kawan juga banyak banget yang dapat kerapu dan juga ada setrek pertama yang diawali oleh Ko Johan, itu setrek ikan cendro lumayan babon. Kawan-kawan bisa coba casting di sini ya, Pulau Damar ya, Kepulauan Seribu. Semoga ada cintanya di sini buat kawan-kawan yang nyoba di lain waktu. Karena di sini sebenarnya ikannya ganas-ganas. Oke, ikutin terus keseruan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya agar selalu update video terbaru dari Manciliar Independent. Wadidaw. Oke, semoga kita selalu sehat dan selalu semangat. Jos, wadidaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jengkol mantep bener itu. Jengkol.